Ah, berlian jaya. Jadi angkatan pagi baru pertama kali lihat unit ini. Satu unit PO Garuda Mas angkatan pagi teman-teman. Enggak ada julukannya. Menuju barat. Oke ya teman-teman, mumpung saya lagi di atas ketinggian ini, kita hunting bis dulu ya di atas ketinggian. Kita nyari view yang beda ya. Ketinggian sekitar 20 meteran lah. Jadi kita tunggu saja bus-bus akap angkatan pagi dari timur yang mau menuju barat. Anginnya lumayan kencang teman-teman. Nah ini di barat kelihatan samar-samar gedung-gedung tinggi di kota Semarang ya, kelihatan ya. Nah untuk Gunung Ungaran tertutup awan teman-teman. Nggak kelihatan ya. Oke teman-teman, kita tunggu saja bus-bus yang melintas ya dari timur. Semoga saja. Wah ini Garuda Mas lagi teman-teman. Sepertinya Al Hidayah. Wah, sudah lama nggak ketemu unit ini ya. Unit yang punya telolet Basuri. Cuma udah lama nggak tahu juga masih apa nggak teloletnya. Ya berjalan pelan santai. Angkatan pagi. Dua unit Garuda Mas sudah menuju ke barat ya teman-teman. Unit ketiga PO Garuda Mas teman-teman. Julukan Megatop. Yang lain PO lain belum ada melintas ya. Garuda Mas sudah 3 unit ini angkatan pagi dari timur. Dari timur teman-teman terlihat lagi satu unit. Belum tahu. Oh, Garuda Mas lagi. Garuda Mas dengan julukan Bintang. Ya betul. Pesona Koco Jembar. Ini juga ada teloletnya dulu, tapi enggak tahu sekarang. Mendungnya petang teman-teman. Nah ini cuacanya mulai mendung, sepertinya mau hujan. Ya. Belum kelihatan, masih terhalang pepohonan. Oh, berlian jaya. Unit terbaru berlian jaya SR3 Panorama. Karena kolo jadi angkatan pagi teman-teman, tapi nggak tahu ya ini ngisi biji berapa. Biasanya kalau pagi itu BJ 8 11 12 kalau nggak salah. Datang lagi teman-teman.
dari timur belum terlihat ya, masih terhalang pepohonan. Wah, ini Garuda Mas lagi, menurut yang keberapa ya, keempat atau kelima kalau nggak salah. Sepertinya julukannya itu apa ya, Sultan. Garuda Mas dengan Sultan ya, pelan-pelan. Datang lagi teman-teman dari timur ini, unit PO Haryanto dengan julukan Muslim. Teman-teman juga sudah melintas ya, belakangnya ada Berlian Jaya lagi. Ini jadi angkatan pagi ekstrim Madura ini. Wow, Berlian Jaya 3 unit, 4 unit teman-teman. The Best Sakura. Wah, ini DC05 biasanya ini Pendekar Angkasa. Belakangnya X, patasnya Berlian Jaya. Oh, ternyata angkatan pagi Berlian Jaya 4 unit sudah melintas. Ada kelas eksekutif juga ya. Baru tahu saya kalau pagi ada kelas eksekutif itu. BC, biasanya BC05 yang julukan Pendekar Angkasa warna livery coklat kuning. Nah, ini unit pertama PO Laju Prima. Jadi yang belum terlihat ini unit Sinar Jaya ya. Nggak tahu ini kelihatan nggak kelihatan unit LP berapa ini. 55 atau 58 kalau nggak salah. Karena jalanan agak lengang ya, jadi bisa agak banter. Nah, ini dari timur ada lagi teman-teman. Berlian Jaya lagi teman-teman. Quintias di ferry merah ya. Ternyata Berlian Jaya angkatan pagi ada 5 armada. Mantap. Dari timur teman-teman datang lagi satu unit kayaknya. Ya, dari Garuda Mas lagi teman-teman. Kelihatan Sinar Jaya ya, Berlian Jaya sudah, Laju Prima sudah, Haryanto sudah. Yang belum terlihat Sinar Jaya, karena untuk angkatan pagi ini biasanya diisi 5 PO ya. Ini
Garuda Mas Al-Fatih kalau nggak salah ini.